Memakai tudung sambil menjual babi. Tak masalahnya brand saya hilang sekejap, Kak. Asia, something that's cool is they have a prayer room. Never seen this on a train before. Asia, 무슬림 국가라서. 돼지 안 먹죠? 돼지 안 먹어요. 네. Ce que j'aime bien ici en Malaisie, là on est au crispy crème. On est au crispy crème. Et on est... ことに限られます. 機械も 豚肉やアルコールなどと接触していないことを証明しなければなりません. Kelompok kecil yang berbuat kejahatan, azab itu bisa datang satu kawan. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk menonton. Jadi negara Malaysia telah masuk berita di negara Jepang pemirsa. Disebabkan negara Malaysia ini kalau ada produk dari luar negara yang mau dijual di negara Malaysia, harus diakui ya produk itu ada sijil halalnya. Jadi seperti apa videonya? Jom!国内の需要が頭打ちの日本企業が新興国の中でも中国やインドと並んで期待するのが15億人以上とも言われる人口を抱えるイスラムの市場です。その進出の鍵となっているのがイスラム教の教えです。 人口の 65% をイスラム教徒が占めるマレーシア。 スーパーに並ぶ食品につけられたハラルのマーク、アラビア語で神に許されたものという意味です。イスラム教が禁じる豚肉やアルコールなどの成分を含んでいない証です。 I refer to that logo lah kalau if I rasa was-was lah, but most of the time okay. Kena tengok halal tak halal lah, kita kena tengok lah juga. Tak boleh belilah kalau yang tak halal tu.味の素のマレーシア工場です。すべての商品が厳しい審査を通過し、ハラルの認証を受けています。味の素が去年1年間で認証を受けるために提出した書類です。すべての原材料について仕入れ先まで遡って出所を明らかにし、ハラルであることを証明しなければなりません。 一旦認証を受け、原材料や仕入れ先を一つでも変更すれば、その都度届け出が必要です。さらに製造に関わることができるのはイスラム教徒に限られます。機械も豚肉やアルコールなどと接触していないことを証明しなければなりません。 Every year at least one time there is JAKIM come for audit. So this audit, they come without information. イスラム市場に進出しようとする日本の食品関連企業がマレーシアに注目するのは理由があります。マレーシアのハラル認証は世界で唯一政府が直接認定する制度で、審査が厳格だと他のイスラム諸国からも高く評価されています。 Jadi kalau makanan atau barang-barang makanan itu yang nggak ada logo halalnya itu tidak boleh dipasarkan secara umumnya. Jadi ada tempatnya begitu. Jadi kalau dia nggak ada sijil halal atau logo halalnya itu akan disatukan dengan kedai yang non halal lah. Contohnya saja ya, kalau yang mau bekerja di Malaysia ini ya, kalau dari Indonesia, contohnya yang mau bekerja itu beragama Islam, mereka tidak diperbolehkan untuk bekerja kepada majikan yang bukan Islam.
ya. Jadi yang non muslim juga, yang bukan Islam juga, yang mau bekerja itu tidak boleh bekerja kepada majikan yang Islam. Jadi sangat ketat ya pemirsa. Diakui juga kan dengan media dari Jepun sana bahwa peraturan di Malaysia ini untuk mengeluarkan logo halal itu sangat diteliti, sangat ketat peraturannya. Oke, jadi ada lagi nih pemirsa, sebab banyak sekali saya temukan ya komentar yang mengatakan kalau di Malaysia ini susah sekali kalau mau jumpa surau begitu ya. Saya akan buktikan ada dua video dari para pelancong yang datang ke Malaysia membuktikan, dan mereka agak terkaget disebabkan ce que j'aime bien ici en Malaisie, là on est au crispy crème. Alors, crispy crème et un espace de prière. On the train here in Malaysia, something that's cool is they have a prayer room. Never seen this on a train before. So you can literally go pray over here if you want to. And to make your wudu over here, they got you covered. Malaysia is one of a kind. Kenapa saya tunjukkan video itu? Sebab saya ada terjumpa saat itu konten kreator yang membuat video mengenai katanya di Malaysia ini susah jumpa surau. Padahal lihat sendiri ya, di tren saja disediakan untuk musholah atau surau untuk orang Islam atau agama Islam melakukan sembahyang, ya kan. Nah, ada dari Malaysia ya, influencer Malaysia yang sindir orang Indonesia disebabkan dia ini pakai tudung pemirsa, berhijab tapi jual bakso babi seperti ini. Ini di Korea ya. Ya, 여기로 사람들 많아요. Oh. 근데 이거 할랄이에요, 그러면? 네? 이거 할랄이에요? 무슨 뜻이에요? 아. 말레이시아 무슬림 국가라서. 아, 돼지 안 먹죠? 돼지 안 먹어요. 네, 돼지 기름은 안 쓰니까. 식물성 마가린이니까. 그럼 할랄이겠다. It's very crispy. 와우. 맛있다. 디스냐. 이미 비 코리아야. 아이, 감사합니다. Tapi dia tahu kalau orang Malaysia itu tidak makan babi. Dia nanya ini halal atau tidak begitu. Bakso goreng babi. Memakai tudung sambil menjual babi. Tak masalahnya brand saya hilang sekejap, Kak. Sebab kakak tak tahu nak pilih nak halal ke nak haram. Jadi halam. Edisi babi terbaru, babi halam. Bukan saya yang confused, Kak. Setan pun confused. Malaikat lagi confused. Sedih. Kita lihat ya perbedaannya tadi. Di Korea sana, orang Korea langsung tanya sendiri kepada penjual makanan itu, ini halal enggak? Disebabkan si penjual makanan itu mengatakan ramai orang Malaysia yang membeli makanan dia. Jadi contohnya orang Malaysia tuh melancong ke Korea, terus singgah tuh beli makanan si penjualan tadi kan. Jadi dikarenakan si penjual itu mengatakan seperti itu, so admin yang punya video ini nanya, ini halal enggak? Karena orang di Malaysia sana ya tidak makan babi. Kebanyakannya mereka itu beragama Islam. Wah, sangat dikenal ternyata ya. Jadi bagaimana pula peraturan di saat bulan puasa di Malaysia ini menurut orang Indonesia berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang saat apapun. Amin. Yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Yang sudah subscribe, jangan lupa subscribe ya pemirsa channel ini. Like dan komen. Terima kasih banyak. Hari ini saya mau bicara tentang kerajaan Malaysia sayang dengan rakyatnya. Jadi di bulan puasa ini ternyata banyak sekali aturan yang mungkin tidak dijumpai di negara Asia yang lain ya. Seperti yang tadi itu yang kemarin-kemarin saya buat video itu, seperti tidak boleh makan dan minum di luar dalam siang hari ya. Di siang hari itu tidak boleh makan dan minum di luar untuk orang yang beragama Islam atau Muslim. Dan di sini di negara Malaysia ini Muslim ya.
yang Melayu itu pasti Muslim. Jadi muka-muka kayak saya ini pasti Muslim. Jadi mungkin beda di tempat negara yang lain ya. Kalau di negara lain itu ya muka kayak saya ini, yang penting nggak pakai kerudung ya, tudung ini tidak pakai, bisa Muslim, bisa non-Muslim. Tapi kalau di Malaysia, kalau orang Malaysia, warga negara Malaysia, yang Melayu pasti Muslim. Dan di sini Melayu tidak boleh tukar agama, tidak boleh murtad. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, iklan di TV. Kalau di tempat lain kan iklan-iklan di TV itu petang hari, pagi sampai buka puasa itu ada iklan minuman, makanan, dan lain sebagainya. Tapi kalau di Malaysia tidak boleh selama bulan puasa. Iklan makanan, iklan minuman itu tidak boleh ya di sebelum buka puasa, karena dikhawatirkan orang jadi tertarik kan. Wah, lihat iklan Coca-Cola, pengen minum. Jarang sekarang udah tengok TV ya kan, pengen beli makan, macam itu. Jadi mungkin untuk orang dewasa ada yang tahan ya, tapi kalau untuk anak-anak, betul-betul muda, yeah. tidak tahu ya, kalau pengen makan dia pasti akan beli. Mm-mm. Kalau tengok itu apa iklan yang makanan minuman, mungkin akan teringin untuk beli, dan itu di sini memang tidak boleh. Jadi di sini tidak boleh makan dan minum di luar. Nanti bisa, ternyata ini ada satu berita lagi, kalau informasi lagi, kalau dia misalnya minum atau makan di luar di waktu bulan puasa, waktu siang hari, akan dimasukkan ke kereta jenazah atau mobil jenazah, terus diarak gitu. Udah gitu harus didenda lagi 3.000 ringgit atau 6 bulan penjara. Wow. Ketat sekali ya. Karena memang benar ya, sebenarnya di dalam Islam itu kan misalnya ada satu atau kelompok kecil yang berbuat kejahatan, azab itu bisa datang satu kawasan gitu. Jadi betul, di sini dijaga sekali akan hal itu. Yang kedua, iklan di TV pun dibatasin ya, tidak boleh selama bulan puasa di siang hari makan dan minum. Iklan makanan dan iklan minuman. Itu yang kedua. Yang ketiga, lagu-lagu hari raya pun di sini, lagu-lagu hari raya itu lagu-lagu religi untuk Idul Fitri itu setelah 15 hari berpuasa. 15 sampai 30 hari berpuasa itu lagu-lagu selamat hari raya. Kayak gitu-gitu itu 15 hari sebelum hari raya. Sebelumnya tidak boleh ya. Baru hari bulan puasa pertama sampai 15 ini tidak boleh, karena dikhawatirkan orang sudah tidak bisa apa khusyuk menjalankan ibadah puasa itu. Jadi banyak sekali ya aturan-aturan yang tidak dijumpai di negara Asia yang lain atau negara yang ada penduduk muslimnya. Jadi terus, tapi ada satu lagi yang lucu sekali saya baca komennya tentang geng plastik hitam. Saya itu penasaran, geng plastik hitam itu apa? Lepas itu saya searching di Google atau di YouTube. Ternyata lucu sekali ya. Ada lucunya, tapi menurut saya itu lucu gitu. Jadi ada yang sembunyi-sembunyi, orang muslim sembunyi-sembunyi beli makanan. Dan ada yang jual gitu. Jadi terus bungkusnya itu pakai plastik warna hitam. Itu yang bikin saya ketawa gitu, maksudnya. Ya mungkin kebanyakan anak-anak teenager gitu, remaja-remaja masih muda-muda yang tidak, ya masih, ya begitulah. Terus jualannya itu biasanya di restoran atau di kedai-kedai gitu. Lepas itu di, saya baca itu newsnya di tempat perkuburan non-muslim di sekitar situ. Jadi polisi itu sudah tahu. Terus di sini diawasi sama polis ya, hati-hati. Jadi kalau misalnya ketahuan, kena tangkap nanti, harus bayar. Lucu banget kan, lucu sekali kan. Jadi ada namanya geng plastik hitam, itu yang orang-orang yang tidak berpuasa tapi beli makan, terus makanan sama minumnya itu dibungkus. Agak lucu, tapi ini informasi yang sangat baik untuk kita hadam. Sebab apa yang disampaikan kakak ini saya setuju, mengenai kalau satu orang yang buat dosa, maka orang lain juga tidak mustahil akan terkena balanya ya. Jadi yang saya pahami di sini, kalau orang Melayu katanya kalau Islam saja pasti pakai tudung. Itu memang benar. Lagi-lagi kalau di sekolah ya, sudah diwajibkan itu anak-anak sekolah, jika mereka datang ke sekolah ini, khusus yang untuk beragama Islam, saya tengok mereka akan memakai tudung, bajunya panjang seperti baju kurung itu ya. Jadi enggak ada yang diubah suai ya, skirtnya pendek di atas lutut, itu tak ada di sini. Even itu orang
yang bukan Islam juga, mereka tidak ada membuat rok mereka atau skirt mereka di atas lutut, tidak ada. Begitu pemirsa. Jadi apa pendapat pemirsa mengenai beberapa video yang saya sudah kongsikan kepada pemirsa? Yang saya pahami di sini, agama Islam memang tidak sama di Malaysia ini dengan negara lain. Itu juga diungkapkan oleh media dari Jepun tadi ya. Dan juga mbak ini mengatakan seperti itu, Islam di Malaysia ini tidak sama dengan negara Asia yang lainnya yang ada agama Islamnya. Begitu pemirsa, itu yang saya pahami di video ini. Jadi apa pula pendapat pemirsa? Silahkan jawab di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye bye.